Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada sahabat-sahabat subscriber, pada siang hari ini sahabat, saya akan mendatangi rumah ataupun tempat di mana ada dukun yang mempunyai keilmuan yang sangat sakti, sahabat. Dan di sini memang terkenal ilmu hitamnya, sahabat ya. Ilmu hitam itu kekuatan ilmu santet yang memang dikirim energinya sangat besar dari sini, sahabat. Oleh karena itu, sahabat, saya akan mendatangi lokasinya. Dan kebetulan, sahabat, saya sudah mengetahui karena dari mata batin di sana memang keberadaan mereka. Jadi saya akan menggerebeknya. Memang lokasinya agak sulit dijangkau, sahabat ya. Harus berjalan kaki karena melalui ya jalan seperti inilah. Mungkin sahabat bisa lihat. Hati-hati ya. Hati-hati untuk kameramen. Masih di sebelah sana, sahabat. Nanti kameramen waspada ya. Kameramen. Jalannya banyak rumputnya, sahabat. Tinggi-tinggi rumputnya ini. Memang kalau kendaraan nggak bisa masuk sini. Kameramen coba disorot tuh, kayak ada ular kobranya itu. Ada nggak? Tadi seperti ada ular kobra itu. Tidak terlihat. Hah? Tidak terlihat. Nggak kelihatan. Ini sahabat, saya sebelum mendatangi dukun, tadi saya melihat ada ular. Nah, itu tuh di ujung sana tuh. Dia lagi jalan. Di ujung sana nggak ketangkap kamera ya? Nggak kelihatan ya? Kurang jelas, sahabat, soalnya di dalam rumput sana. Yuk kameramen, kita langsung datang. Allahumma salli. Nah, ini nih lokasinya. Oh, sudah sampai itu, ada dukun itu. Assalamualaikum. So. Saya Muhammad Nasihin. Ini rumah Anda ini? Ya. Tunggu, kameramen tunggu ya. Ini ritual apa Anda di sini? Perlu apa? Saya datang ke sini hanya ingin tahu aja lokasi di sini. Karena saya mendeteksi secara energi di sini ada dukun dan ternyata Anda berdua dukunnya. Anda ritual apa di situ? Ah, banyak banget. Hah? Urusanmu nih kene. Urusanku nih omak-omakku. Orang nyantet, orang opo. Urusanku. Urusan Anda. Oh, jadi Anda sedang nyantet di sini? Iya. Pantes ya. Saya sudah deteksi dari tadi.
Berene arep ngopo? Arep nyantet sapa kamu? Saya bukan mau nyantet, justru saya datang. Justru saya datang ke sini ingin menghentikan perbuatan Anda itu. Memperhentikan apa cari ilmu kamu? Ngomong. Saya enggak cari ilmu, saya datang ke sini hanya ingin memberhentikan apa yang Anda lakukan itu adalah perbuatan sesat. Sesat kok ngendi? Sesat kok di mateni wong kok sesat. Orang cerita mateni. Ora ana critane kuwi. Wit saiki. Sing duit. Nah, saya minta Anda berhenti aja. Ya. Ini saya datang baik-baik, datang ke sini hanya ingin mengingatkan Anda berdua. Apik kok ngendi kowe ngingatne aku, ha? Terus mau Anda gimana sekarang? Hah? Apa ae? Nah, ilmu yang mateni ae. Mau Anda teruskan apa? Wes tekan rumah, wes njaluk mati berarti. Ya. Nek apa jalan apa teh? Njaluk mati kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 0813-4200-0089. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya minta Anda berdua hentikan itu santet. Alah. Sudah mati, we. Mati. Mau apa Anda sekarang? Kalau jajan santet, ah? We. Nyantet saya Anda. Sodar, kene. Hati-hati, kameramen. Dia seperti mau menyantet kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Allahu Akbar. Ah!
Berarti kameramen, agak mundur. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Boneka santetnya ini. Saya bakar aja Anda ini ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama dukun kayak gini. Dukun kayak gini memang harus dimusnahkan ilmunya ini. Satu lagi kita bakar itu. Saya bakar juga ilmu Anda. Bismillah. Saya minta Anda berdua bertobat. Saat ini dukunnya sudah tepar ya sahabat ya. Ternyata seperti ini sahabat, tempat ritual si dukun ini.
Alhamdulillah si dukun ini sudah saya cabut ilmunya, sudah saya buat dia seperti ini, sahabat. Nah, ini ada kembang-kembang ini. Ini dipakai si dukun ini buat ritualnya nih. Dan saya minta Anda bertobat ya. Jangan diulangi lagi. Oke, untuk para sahabat-sahabat semua, saya sudah mencabut ilmu kedua dukun ini. Tadi sudah saya bakar juga kodam yang ada di badannya dengan keilmuan yang Allah titipkan. Jadi sudah saya bakar kodam yang ada di kedua dukun ini, yang memang mereka yang sering membantu mereka ini. Jadi untuk para sahabat-sahabat juga ya, tidak usah takut dengan yang namanya santet ataupun dukun santet, selagi kita rajin beribadah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pesan penting dari saya untuk para sahabat semua. Untuk para sahabat lebih waspada lagi ketika menggunakan media online seperti Facebook, karena di Facebook zaman sekarang banyak sekali penipuan-penipuan yang mengatasnamakan uang gaib ya, atau uang barokah dan yang lainnya. Ini saya tegaskan untuk para sahabat, tidak ada namanya uang gaib ataupun uang barokah yang sifatnya ini uang dari gaib ya, menggandakan uang, itu tidak pernah ada, sahabat. Kalau ada orang yang bilang bisa menarik uang, bisa menggandakan uang, itu adalah penipuan. Jadi sahabat jangan sampai tertipu dengan oknum-oknum penipuan di Facebook. Dan juga ada hal penting untuk para sahabat ya. Ini ada hal penting untuk para sahabat. Jika sahabat saat ini sedang sakit ataupun punya saudara teman, di padepokan saya menyediakan madu ruqyah yang manfaatnya untuk pengobatan medis maupun non medis, dan untuk khasiatnya bisa sahabat rasakan sendiri ya, madu yang sudah dibacakan doa. Dan juga di padepokan saya menyediakan minyak kasturi yang untuk manfaatnya menetralisir energi-energi negatif yang ada di rumah, tempat usaha, ataupun di badan sering kesurupan, sering ketempelan jin, ataupun sering kena pengaruh sihir. Bisa dipakai minyak kasturi atau wangian kasturinya ya. Dipakai sholat pun hukumnya sunnah, karena Nabi Muhammad SAW beliau juga ketika beribadah memakai wangian-wangian kasturi. Dan wangian kasturi juga wangian-wangian yang sangat dibenci oleh bangsa jin kafir, sahabat. Oleh karena itu, kalau sahabat menggunakan, insya Allah hal-hal negatif itu hilang dari dalam tubuh, di tempat tinggal juga, insya Allah ya sahabat ya. Dan juga untuk para sahabat, kalau mau pesan bisa langsung menghubungi ke nomor admin yang sudah tercantum di YouTube saya. Nomor adminnya di nomor 0813-4200089. Insya Allah nanti admin saya akan membalas. Dan juga untuk para sahabat juga, kalau mau konsultasi pengobatan juga bisa langsung ke nomor saya yang sudah tercantum di YouTube saya. Jadi untuk para sahabat, saya tegaskan, selain nomor yang ada di YouTube itu adalah bukan nomor saya dan bukan nomor admin saya. Dan nomor rekening saya, nomor resmi atas nama Muhammad Nasin. Saya tidak mencantumkan rekening lain ataupun rekening istri saya dan lain-lain, apalagi ada santri, ada orang padepokan yang mengaku itu adalah orang padepokan, itu bohong sahabat ya, itu oknum penipuan yang menggunakan nama padepokan ataupun menggunakan nama saya. Lebih waspada lagi sahabat. Oke sahabat, mungkin live di siang hari ini saya tutup dulu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Anda berdua ikut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 0813-4200089. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.